Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya mau menjelaskan bagaimana cara mengaktifkan dua fosil mani gajah dan fungsinya. Fungsi fosil mani gajah ini adalah untuk pengasihan umum atau khusus dan bisa digunakan untuk mengobati orang yang kena keracunan makanan dengan merendam di air hangat selama 10 menit. Untuk mengaktifkan tuahnya, ada dua cara. Yang cara pertama yaitu menghadap kiblat, baca satu kali Bismillahirrahmanirrahim dan tiga kali sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, tiga kali. Dan cara penggunaannya diniatkan untuk pengasihan umum atau khusus. Yang pertama dari kumis, dari kanan ke kiri. Bisa satu kali atau tiga kali. Begini. Satu, dari kanan ke kiri. Dua, tiga, dan dari dahi ke bawah dan ke atas lagi, bawah lagi. Ya, itu cara pertama. Cara kedua yaitu bisa langsung dipakai sebelah kiri atau kanan. Sama caranya, menghadap ke kiblat, baca bismillah satu kali dan sholawat tiga kali, dan dari telinga kanan diputar seperti ini dan putar ke arah wajah dan tengah wajah, bawah, atas. Nah, itu tutorial mani gajah. Mani gajah kristal kalsit ini dites dengan tiga cara. Dengan air cuka, bisa gerak kalau tanpa ring. Terus dengan dikosek bahannya dengan lidi, taruh di air, tarik-menarik kalau dikasih jarak 4 cm. Dan animal magnetism dengan tes di ayam, dengan menanam setengah jengkal di tanah yang dikasih beras atasnya. Sekian, semoga bermanfaat. Untuk pemakaian pengaktifan tuah, minimal harus 3 hari nggak boleh dilepas. Kalau ke toilet, dikantongin. Dan jaraknya bisa berfungsi itu 10 meter dari kita masih bisa berfungsi kontak dengan batunya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.